Saya Iqbal Rikam Tommy, Sarjana Hukum. Kasat Sabara Polres Bungo. Kami dari Satuan Sabara Polres Bungo mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dalam penjabaran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal memelihara Kamtibmas, penegakan hukum dan memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Kami mempunyai tugas di dalam hal perlindungan kepada masyarakat, memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Kemudian kita selalu berperan dalam memberikan kenyamanan. Di salah satunya adalah kita melakukan kegiatan Turjawali. Di situ ada kegiatan patroli yang merupakan kegiatan yang kita lakukan secara rutin. Kemudian kegiatan ini kita lakukan selama 1x24 jam tanpa terputus. Baik, kegiatan yang dimulai dari kegiatan objek vital maupun fitness maupun pengamanan ataupun kegiatan-kegiatan yang membutuhkan kehadiran kita di tengah masyarakat. Personil Polres Bungo gabungan Sat Sabara, Sat Intel, Sat Lantas, dan Sat Bimas melaksanakan pengamanan pengukuhan tim pemenangan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bungo di kediaman posko pemenangan berlokasi di Jalan Rangkayu Hitam, Kelurahan Candika, Kecamatan Rimbo Tengah, Jumat 18 September 2018. Oke, selamat sore. Kita bertemu lagi dengan Bang Day di dalam program terbaru kita, Tim Balik Kanan. Kita akan mengikuti perjalanan tim Sat Sabara Polres Morobungo. Ayo. Perjalanan dimulai dari markas Polres Bungo menuju lokasi acara. Seperti biasanya, sebelum bertugas, masing-masing personil yang ditugaskan di absen dan diberikan arahan oleh Komandan Sat Sabara itu Rico Antonio Esma. Hampir 50 anggota atau personil Polres Bungo yang diturunkan atau yang dikerahkan pada tugasnya masing-masing. Kegiatan ini meliputi pengamanan arus lalu lintas, pengamanan lokasi tempat berlangsungnya acara pengukuhan tim pemenangan, pasangan calon bupati dan wakil bupati Bungo. Kepada massa juga dihimbau agar senantiasa menjaga keselamatan dan ketertiban,
dalam berlalu lintas serta mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai. Baik, kami dari Polres Bungo melaksanakan kegiatan pengamanan di salah satu paslon. Jadi merupakan tugas kami, baik diminta atau tidak diminta, untuk memberikan pengamanan pada hari ini. Apabila untuk kegiatan pengamanan ulang tahun pemilu kada dapat berjalan dengan aman dan lancar. Kita kepada rekan-rekan yang di Polres, baik dari Satintel, Satabara, Satimas, Satlantas, maupun fungsi lainnya yang telah membantu dalam melakukan pengamanan pada hari ini. Alhamdulillah kegiatan dapat kita lakukan secara baik dan lancar. Tetap menekankan kepada para calon agar memperhatikan protokol kesehatan. Dan kita mengharapkan dalam protokol kesehatan ini bahwa untuk kegiatan ini tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Kegiatannya, jadi kegiatannya dari awal sampai selesai kita tetap melakukan pengawalan dan pengamanan sehingga dapat berjalan dengan lancar baik dari segi arus lalu lintas maupun dari kegiatan yang dilakukan oleh para paslon. Mulai dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, berakhir pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Thank you.